Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil netelaken meh 400 warga pengungsi korban CA ilubiung dina rapid test secara random. Direnang embohan jero 3.0 bakal datang jumlah kasus positif COVID-19 dierong bakal nambahan kalawan signifikan luyu kana PCR swab anu dilakonan ka warga kota Sukabumi. Gubernur Jawa Barat netelaken 400 pengungsi korban cah di Kecamatan Dayeuh Kolot Kabupaten Bandung ilubiung dina prak-prakan rapid test secara random. Eta hal teh disorang keur nyinglar sumebarna COVID-19 di lokasi pengungsian anu digegekan ku leuwih ti 300-an warga. Masuk kategori yang golongan A yang sudah didaftarkan, karena saya tidak spesifik kepada Tabligh Akbar, tapi mereka sudah masuk ODP yang karantina diri, jadi untuk dites harusnya di 22.000 itu. Kalau rapid test untuk pengungsi ini berapa banyak? Ada 400 saya kira. 400, kapan Pak? Hari ini. Hari ini. Jadi, tapi cukup. Random sampel. Masih cek Ridwan Kamil, tapi kaki wari jumlah kasus positif COVID-19 di Jawa Barat ngahontal 188 orang. Tapi dirina ngerong jumlah kasus positif COVID-19 bakal ngajaul jero 3.0 nu bakal datang, salah sejina tina PCR swab anu dilakonan ka 300-an warga Sukabumi, anu samemehna dicindekan positif COVID-19 dumasar kana rapid test. Budi Hartati, Bandung TV.